Pemirsa, gelombang aksi demo tuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja kembali berlanjut. Ratusan buruh se-Kabupaten Sumedang mendatangi DPRD Kabupaten Sumedang memohon anggota dewan sampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat. Ratusan buruh dari berbagai elemen Kesatuan Buruh Kabupaten Sumedang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Dalam aksinya kali ini, ratusan buruh menggelar aksi long march dari kawasan industri di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, menuju ke kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Aksi unjuk rasa diwarnai aksi saling dorong antara buruh dengan pihak kepolisian. Agenda hari ini bahwa kita semua buruh yang ada di Sumedang, perwakilan sebagian karena kita punya waktu untuk besok. Jadi hari ini kita hanya sebatas ke DPR, jadi itu mesti dilaporkan oleh DPR. Dan rencana akan ada suatu penyegelan terjadi hari ini, kita punya ke DPR, kita mesti dilaporkan ke DPR hari ini. Seluruh harapan, keinginan, dan tuntutan dari saudara-saudara kita ya, serikat buruh maupun pekerja, tadi disampaikan kepada kita. Nah tentunya karena memang ada mekanisme yang harus kita tempuh di lembaga DPRD ini, langsung kita tindak lanjuti dalam rapat pimpinan. Dan hasilnya seperti yang didengarkan rekan-rekan sekalian, kita mendorong agar pemerintah pusat mau mengkaji apa yang sudah diundangkan kemarin terkait dengan undang-undang cipta kerja ya. Ketua Aksi Selamat Rianto mengatakan di hari terakhir mogok kerja, para buruh akan kembali berdemo di kawasan industri Cimanggung Rancaikek dengan agenda utama tuntutan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Diki Guntara, Bandung TV.